Setelah dimotivasi sama mama, ada kemauan untuk ikut, dan saya pikir juga ini kan hal positif, jadi mengembangkan minat dan bakat kita sebagai anak muda gitu kan, mumpung yang kita ikut itu ajang untuk berprestasi, apa salahnya itu. Iya, ngomong. Oke, jadi torang tadi so bicara-bicara dengan Tinanda, tapi kayaknya kurang seru. Lo nggak malah lipat ngodi? Kurang seru karena cuma satu. Jadi torang mesti tambah yang lebih, bukan yang lebih, yang bagaimana? Pokoknya torang U Kota Gorontalo dan ini bukan saingan ya? Bukan saingan. Dorang mau ke taman. Beda sisi, beda wajah, jelaslah. Tapi satu rasa. Ah, ini dorang, dia. Dorang ini sama-sama NOU. Kalau Tinanda tadi dari kabupaten, kalau sekarang orang undang yang dari kota. Dan sekarang sudah ada di sini sama-sama dengan kita. Timona. Halo. Halo, Kak. Ajis, dia panggil kakak, dia panggil anak, kan? Padahal dia panggil om. Karena sebenarnya dia panggil om itu. Dia panggil kakak. Dia panggil om. Kalau anak opa. Oke, ini di sini. Duduk Ajis. Baru. macam orang apa orang kalau sebaku muka bangun. Jadi macam apa? Jangan bicara yang anu, yang apa poli, maksudnya yang serasi, jangan cemburu anak. Jadi di Mona ini kesehariannya suka apa? Kalau untuk keseharian, saya sedang membuka bisnis di online shop di Instagram. Jadi saya memanfaatkan sosial media untuk bisnis saya. Kalau bisnis sendiri, saya sedang bisnis dalam bidang kuliner makanan. Bisnis woman ya? Jadi teman-teman kalau mau ada yang ini bisa endorse di sini. Oke. Mantap ya. Masih muda, cantik, pengusaha. itu bilang kreatif aja sih. Cocok ya? Apa? Itu macam tidak setuju begitu? Tidak. Oke, jadi tadi sudah tanya-tanya sama Tinanda, motivasinya kenapa jadi NOU. Kalau Timona sendiri bagaimana? Punya dorongan untuk menjadi seorang NOU itu? Oke, ini berbicara jujur ya. Iya. Sebenarnya ada cerita lucu sih, tapi sebelum saya ikut NOU ini, jadi waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Terus itu baru selesai ujian nasional, kebetulan hari terakhir ujian nasional. Nah, pas selesai ujian nasional, itu tiba-tiba NOU-nya yang tahun lalu dari kecamatan saya, itu datang ke rumah buat ajak saya untuk jadi NOU kota NOU kecamatan Kota Tengah. Jadi kan otomatis kayak dalam hati saya itu kayak mendadak banget gitu kan. Jadi karena saya pertama awalnya saya sempat kaget dan menurut saya ini mendadak, makanya saya nggak mau. Dan akhirnya saya sembunyi di belakang pintu kamar. itu kejadian. Cuma curcur lagi. Itu saya sembunyi di belakang pintu kamar. Terus buat nggak bisa ikut apa? Menghindar dari seleksi kecamatan itu kan. Nah, saya pikir si kakaknya ini mau pergi, jadi nggak mau nggak jadiin saya sebagai NOU-nya lagi. Terus. Nggak tahu ditunggu. Itu biar itu kan hujan-hujan kan itu kan ditunggu. Terus akhirnya mau nggak mau saya keluar kamar. Terus kayak acak rambut gitu kayak terus astaga kak maaf Mona ketiduran gitu padahal iya. Aduh pas aku balik pintu. Iya. Terus diajakin mama ke belakang terus kata mama ya udah ikut aja dulu, maksudnya menghargai kan. Terus makin kesini didorong sama mama untuk ikut dan akhirnya termotivasi. Jadi untuk ikut NOU-ti. Bukan dorong begitu. Jadi alhamdulillah pas setelah dimotivasi sama mama, ada kemauan untuk ikut. Dan saya pikir juga ini kan hal positif, jadi mengembangkan minat dan bakat kita sebagai anak muda gitu kan. Mumpung yang kita ikut itu ajang untuk berprestasi, apa salahnya itu. Iya, ngomong.
Iya, jadi bicara prestasi, Mona. Kira-kira selain jadi Nuu, maaf agak menyentil, prestasi-prestasi apa yang sudah diraih oleh Mona? Dari lahir atau? Dari masih dari dalam kandungan. Saya main tinju. Oke, dari SD aja. Pas waktu itu alhamdulillah dari SD itu sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 saya jadi ketua kelas. Terus juara, alhamdulillah mendapatkan peringkat 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Pas SMP, saya sekolah di SMP Negeri 2 kan, di situ saya jadi duta anti nikah muda, terus jadi ketua OSIS, alhamdulillah. Duta anti nikah muda. Berarti belum ini, masih ada belum banget. Lalu kalau SMA, di SMA itu saya sering ikut debat, terus sering ikut apa namanya? Paskibraka provinsi. Ih, Raja Lembut Tola, lo jadi Raja debat. Raja debat. Berarti apapun masalahnya debat terus. Dengan teman-teman Mona bagaimana hubungan dengan teman-teman? Kalau hubungan dengan teman-teman alhamdulillah berjalan baik. Kalau apa? Saya pribadi itu kalau di teman-teman itu saya dikenal dengan orang yang nanti dulu. Oh ya, buat penasaran. Penasaran. Kalau bagaimana kira-kira kalau Mona bagaimana kira-kira mau bongkar ya? Orang mau bongkar bagaimana menurut orang tentang Mona. Ultima Opio. Mona itu saya kenalnya dia dari seleksi Nuu UTI Provinsi Gorontalo. Kemudian menurut saya Mona itu orangnya, dia awalnya impresinya adalah dia orang yang sangat berwibawa karena emang didukung oleh wajah yang sangat cantik dan rupawan seperti itu. Mona itu orangnya baik, penyayang dan care sama orang lain. Dia terlihat dari bawah, sangat cantik dan juga mungkin untuk bagi finalis yang lain sangat mengintimidasi karena memang dari segi fisiknya dia komplit banget. Tapi ketika sudah kenal ya ternyata orangnya lucu dan menggemaskan. Ya pertama saya ketemu sama Mona itu orangnya sombong. Nah, tentang Mona banyak nih orang yang nggak tahu kan, dari luarnya Mona ini terlihat mengintimidasi sebenarnya, tapi tidak, karena Mona itu dia orangnya sangat ramah dan sangat bersahabat sih dengan orang-orang sekitar. Dia cepat akrab sehingga kalau yang belum kenal mungkin bakal lihat Mona sebagai orang sombong, tapi kalau sudah kenal bakal sayang banget sama Mona. Ceweknya cewek yang introvert. Mona itu lucu, menurut saya lucu sih. Mona itu luar biasa. Itulah Mona itu luar biasa. Itu menurut teman-teman Mona. Oke, dan ini kan Tinanda so pekutaman dengan Timona kan. Nah, menurut Nanda bagaimana tentang Timona? Kalau tadi kan teman-teman dia, ini Tinanda menurut Tinanda banyak bagaimana? Menurut saya Mona itu orangnya cantik. Cantik banget. Kalau cantik memang dua-dua cantik. Kalau orang yang dibilang cantik tersinggung. Tersinggung kalau Tinanda bilang ini orang cantik. Yang kedua, dia orangnya walaupun dia cantik, tapi orang-orang banyak yang bilang orang cantik itu bodok, ya. Kalau dia enggak, dia itu pintar. Udah bilang tadi prestasinya kan debat dan segala. Dia itu orang yang pintar, mau belajar, dan mau berteman sama siapa saja. Mungkin kesan orang ke dia,
ih dia cantik, dia tidak mau berteman dengan siapa begitu, dia sombong. Padahal tidak, dia itu orangnya polos, polos banget. Jangan bongkar di sini kak, jangan polos. Bongkar di sini. Dia orangnya polos, polos banget. Terus mungkin masih baru lulus ya SMA, jadi sifat kekanak-kanakannya itu masih ada. Masih. Jadi orangnya itu manja. Oh, agak manja-manja. Iya, manja. Oke, oke, oke. Tapi sabar, ini Tinanda sobongkar tentang Timona. Ah. Bagaimana kesan Limona tentang Tinanda? Ungkapkan Mona, ungkapkan dan tahan, ungkapkan, jangan pernah menahan, jangan memendam. Oke, kalau menurut Mona, Kananda itu punya wajah yang angelic face gitu. Jadi kalau ngelihat Kananda itu rasanya tuh adem gimana gitu kan. Terus iya, terus satunya yang aku paling kagum, yang paling saya kagum dari Kananda itu dia orangnya dewasa. Terus kalau misalnya kan Mona kan seperti yang tadi Kananda katakan, Mona kan punya rasa ingin tahu. Jadi kalau apa ada yang pengen Mona tanyain selalu dikasih tahu sama Kananda. Maksudnya enggak pelit bagi ilmu, terus orangnya juga berwibawa. Pokoknya kalau Mona jadi laki-laki, Mona paling milih Kananda supaya jadi pendamping Mona. Tidak usah jadi laki-laki, cukup sama gua aja. Jadi lu cinta Mona yang namanya. Lu cinta Mona. Tapi ini bukan lu cinta Mona, aku cinta Mona. Isu aku bongkar dorang dua. Oh iya, untuk Mona ya, mengatasi teman yang kalau pas butuh itu baru datang, itu bagaimana? Dan tapi tanggapan Limona tentang teman seperti itu bagaimana? Iya. Kalau menurut Mona sendiri sih untuk ini bahasanya ya. Senang sama-sama, suka sendiri-sendiri. Sekalian Allah mau tanya petina deh. Kalau menurut Mona, kalau teman yang datang cuma nanti pas ada maunya, ya sudah sih bakal Mona tanggapi maunya apa, terus ada yang bisa Mona bantu apa enggak. Gini, Mona tuh berpikir, Mona enggak pernah berpikir orang mau nganggap Mona itu kayak apa, yang penting Mona ngasih dia yang terbaik. Jadi kalau misalnya dia perlu bantuan atau apa, ya. Kan nantinya juga, kenapa kita harus baik sama orang, kan nantinya juga kita juga pasti bakal ada di posisi kayak dia. Jadi kita nggak bisa milih-milih, bantu. Dia kan datang cuma nanti pas butuh, nggak usah bantu lagi, gini-gini. Itu sih kalau menurut Mona kayak gitu, nggak bisa untuk pribadi. Gitu. Kalau si Nanda. Si Nanda. Siapa tutup poreba? So bilang kamar tadi. Iya, kalau si Nanda menanggapi teman yang seperti itu bagaimana? Menanggapi teman yang seperti itu ya. Kalau saya orangnya paling suka sekali berteman. Dan jika ada teman yang seperti itu, saya akan tetap menanggapi. Cuman seperti yang Mona katakan tadi, kita juga tidak bisa menjudge seseorang secara langsung. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan dari kita, kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Karena apapun yang kita kasih kepada orang lain, itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Oh, mantap. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di samping. Oh, bawah ya. Di bawah. Tapi memang ada di apa? Banyak saat kumpul. Banyak teman-teman Mona, teman-teman Nanda, ada yang seperti itu? Ada, maksudnya sering ketemu orang-orang seperti itu. Kalau ada yang bilang, berarti nama siapa? Sebut saja namanya sayur kol. Kalau menurut Mona sih itu kan manusiawi kan, pasti di setiap kehidupan seseorang itu pasti kita menemukan sosok teman yang seperti itu gitu. Tinggal gimana cara kita buat nanggepinnya sendiri sih. Kalau Nanda mungkin banyak atau sedikit. Kalau saya, teman yang seperti itu kalau di Gorontalo ya banyak ya. Di Gorontalo, kita bilang di Gorontalo. Iya, iya. Saya di lingkungan pertemanan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Itu tergantung kita sih. Seperti yang Mona bilang juga tadi, itu semua kembali ke diri kita, bagaimana diri kita membawa dan menanggapi orang-orang yang datang ke kita. Yes. Kalau ada orang baik, ya kita baik. Mau ada yang orang jahat, ya kita tetap baik. Oke. Okay. Mantap.
cocok. Sekali lagi dia cocok. Ya. Menurut Nanda, pertemanan apa bahasanya? Pertemanan yang nyaman itu seperti apa dia kira-kira? Berteman yang nyaman. Apakah Natim kasih doi bar dia mau sanang-sanang atau? Ya, ya. Bu sama dengan yang tadi itu. Menurut Nanda teman pertemanan yang nyaman bisa. Menurut saya. Okay. Teman yang bisa jualan bakso. Teman yang dimana kita selalu melihat dia itu merasa nyaman. Nyaman untuk berbagi, nyaman untuk untuk bercerita suka duka. Karena menurut saya ada beberapa teman yang kita bisa merasa untuk membatasi diri. Kayak misalnya kita ketemu orang, wah dia ini kayaknya cuman mau ada DP mau poli. Berarti kita membatasi diri kita untuk dia gitu. Ada juga teman yang maunya kita hanya membantu dia saat senang terus, membantu dia hanya untuk kerjaannya terus, tapi tidak mau hidup susah. Dan menurut saya pertemanan yang nyaman itu dimana kita bisa berbagi suka dan duka, dimana kita untuk mengajak dia senang-senang mau, mengajak susah dia juga mau, dan kalau kita sedih, kalau kita lagi susah, dia adalah orang pertama yang menyodorkan bahunya untuk kita. Begitu, dan maksud begitu. Jadi berikan bahumu di saat aku lagi kesusahan nih, gitu. Begitu sosok teman. Senang Allah harus. Oh iya, senang pelukan. Ah. Pelukan bahagia. Jaya. Nah, kalau menurut mana? Menanggapi lagi. Boleh menanggapi terus kamu ini. Jelas dia tidak menanggapi. Seperti apa? Temannya. Iya, pertemanan seperti apa menurut Mona? Yang nyaman. Yang nyaman. Iya. Karena kami juga ini mau buka apa? Celah untuk jadi friend zone-nya. Wih, Nanda sama Mona ini. Mau manusia sih. Kalau Ajis time zone. Pokoknya. Oke. Pertemanan yang nyaman. Pasti mendengar kata nyaman itu, yang terpikirkan di kepala kita itu adalah bagaimana cara kita menjadi diri sendiri di hadapan orang lain. Jadi, pertemanan yang nyaman itu adalah ketika kita bisa jadi orang lain, ketika kita bisa jadi diri sendiri tanpa harus menjadi diri orang lain. Ketika kita terbuka satu sama lain, ketika kita bisa membantu satu sama lain, dan ketika kita ada di saat suka maupun duka. Oke, kalau selama ini menjalin pertemanan itu ada kesan khusus tidak sama teman begitu? Kesan apa ya? Ya, bagaimana begitu ya? Kesan tentang apa? Tentang teman ini, pertemanan dia selama berteman ini dia dapat kesan khusus. Ternyata cuma dia ini. Teman yang paling berkesan. Ah, begitu dia masuk. Tetap dulu lah saya mbak logat. Dan tadi orang ada cerdas. Untung ada Nou yang cerdas, dia ini mampu. Kalau Bu Anas yang makan kerja makan intipnya. Iya. Padahal kira-kira teman yang paling berkesan, baginya walaupun tidak disebut namanya, ada tidak baru. Terus yang kedua, kesan-kesannya seperti apa, bagaimana, gitu. Spektrum boleh. Ya kalau dari Mona dulu atau kan Anda? Ya Mona dulu. Kalau dari Mona pastinya ada. Dan dari sahabat-sahabat yang paling berkesan bagi Mona itu, ialah sahabat yang ada saat kita butuh, bukan cuma saat butuh saya, tetapi ada di saat senang, ada di saat kita susah, yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu kita, itu. Dan kesan untuk teman-teman saya itu, sayang banget, sarangi. Oke, kalau dari Nanda sendiri? Teman. Ada salah satu teman yang sangat berkesan untuk saya. Jelas bukan tukang bakso. Bukan yang tadi, yang tadi di video itu, yang bilang Nanda jorok. Itu memang. Teman berantem itu. Kuat ya, Allah teman berantem. Oke. Okay. Teman yang dari saya SMP kelas 1. Dia ini dia itu kemana-mana selalu berdua. Kayak orang-orang bilang itu sudah kayak satu keluarga. Iya, sudah kayak keluarga sendiri.
saya ke keluarga, apa saya, maksudnya bukan pacar ya. Maksudnya saya kenal semua keluarganya. Dia mempunyai banyak kemiripan dengan saya dari segi hobi, segi aktivitas, dari segi kesukaan, mau yang dibenci, mau yang disuka, itu sama semuanya. Terus, maaf nih ya, ada cerita sedih gitu. Orang tua ibu kan udah meninggal. Terus dia adalah, pas ibu meninggal itu gak pernah diberitahukan sama siapapun. Pokoknya HP itu udah tidak tahu di mana. Pokoknya tidak ada yang tahu, tidak diberi kabar ke siapapun. Tapi pas ibu meninggal di tengah malam, dia orang pertama yang langsung datang ke saya. Dan langsung, apa ya, saya di situ saat itu nangis banget. Dan dia juga ikut-ikut nangis, memang. Langsung nangis sama-sama, langsung peluk saya, sabar gitu. Dari situ saya, ya Allah, alhamdulillah dikasih teman yang seperti ini, yang dan dia orang yang dari apa ya, dari pas ibu saya meninggal itu dia adalah satu-satunya orang yang memberikan waktunya full itu bersama saya, menunggu saya, tidur di rumah. Karena dia juga saya jadi ketawa-ketawa pas baru 2 hari ya, 2 hari ibu saya meninggal saya udah bisa ketawa karena berkat dia gitu. Dan sekarang dia sudah punya anak. Coba membahagiakan seseorang yang teman saya, yang lagi berduka. Yang seperti saya bilang tadi, teman ternyaman yang menurut kita adalah yang bisa apa ya, berbagi suka dan duka, dan orang yang pertama menyodorkan bahunya untuk kita. Aji sadar tisu. Sedih. Tisu, bukan dasi. Oh itu yang ada. Oh ya, terima kasih atas penjelasan tentang teman-teman. Saya juga sedih ya. Sedih saya mendengarnya. Semoga teman-teman Mona dengan Nanda itu bisa diberi rezeki yang banyak. Amin. Yang banyak ya. Dan kita juga bisa bergabung jadi teman-temannya Mona dan ya. Amin ya. Amin. Ya, ada maunya ya. Oke. Nah, itu tadi perbincangan tentang Mona dan Nanda. Sudah kita kupas kelupas. Kupas kelupas. Sebentar ada game. Ada game Ajis dengan Dora. Ada hadiah oto-oto begitu. Oto mainan. Oto mainan.